Tok naik sikit je. Kau punya turun sampai 20 kan. Tak adil lah kau ni kurang ni. Kalau macam itu kau bagilah opponent aku yang rating tinggi. Senang. Tak payah dah kau nak turun aku punya rating banyak-banyak. Jap geng eh. Jap. 1.4 ke 1.5 okey lah. Ini bagi 1,100. Lepas tu kau tolak banyak. Mana keadilan kau? Offside tu bos. Tidur. Jangan geng. Tak baik. Tidur. Mok 3 orang lawan eh. Tak dapat seorang pun eh. Ha? Paluh otak dia. Asyik baik Anderson. Robertson. Penyelamat. Vino pun lain sekali lah. Tunggu bola je. Paluh otak lah kau ni. Potong kaki lah kau ni. Tak kejar bola. Woi, Robertson tu paling dekat tadi bos. Mak. Ai. Apa? Apa kau ni pernah poning ni? Ya Allah. Simple je aku passing. Woi. Kau tengok opener. Santai. Sampai aku kau buat aku mengarut lah. Aduh. Hai. Eh. Ya aku buat lah sini. Ya Allah. Geram lah aku kau ni. Kuatlah sikit jantan woi. Jantan sekalian. Kuat sikit passing tu. Kejar bola tu. Kau ni tak kuat. Kau bagi perlahan. Tak perlahan kau bagi kuat. Mana satu kau ni nak ni. Woi Konami. Mana satu kau nak ni sebenarnya ni. Tolonglah. Kau nak bagi perlahan kau bagi kuat. Kuat kau bagi perlahan. Kau sakgam kuat sangat lah Konami. Woi. Yai. Kejarlah bola. Astaghfirullahaladzim. Apa tu? Oi. Ya Allah, gegam betul lah aku. Asallah kau ni masuk air sangatlah kau Nami. Tengok Fabinho bukan nak cari 4-0, kau ni pun satulah. Carilah tempat kosong. La ilah yo kok. Fabinho ni banyak main barang lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sai banyak sangat main barang ni woi. Tengok. Member tu relax je pasal mesej tu. Asal kau tak boleh buat? Tengok. Apa masalah kau? Ya Rasulullah. Hai. Korami apa benda tak fair lah macam ni. Engkau buat dia okey je. Pasal semua okey je. Kejar bola player semua. Tangan aku semua kena tunggu bola. Apa mengarut pasal. Ya Allah. Jalan balik. Try lah elok sikit. Aha, Anderson. Kau tak ada orang kacau pun sama je. Duduk rumah lah. Goyang kaki.
Tak payah ambil bola lah. Tengok seorang pun tak ada ambil bola. Kalau otak kau. Hei, apa benda tu? Eh, depan lah hero aku. Aku punya analog depan tau, bukannya belakang. Apa yang kau duduk? Hei, Firmino. Ya Allah, geram betul aku. Astaghfirullah, macam gitu je boleh masuk. Alah, tak. Betul lah aku. Engkau pun lah. Hai, astaghfirullahalazim. Apa tu, ya Allah? Hai. Hai, bengaknya lah aku Rami. Benda masalah. Pass and move lah, pass and move lah. Korang ambil macam ni lah, geng. Bila dia kereta, dia bagi ni kan. Ni kan lah, ni kan. Ni lah jawapan ni, dia terus bagi. Ini, saya punya pengganti camber lah, geng. Camber saya kan, camber. Camber saya kan bukan iconic. So, ni lah dia bagi iconic. Alhamdulillah, guys. Rasa ini sungguh membuatku jatuh cinta. Sekian nak tolong, itulah. Terima kasih Amirul Azizi. Terima kasih, semoga diberikan rezeki kepada umur sihat selalu dan dipermudahkan urusan. Alhamdulillah. Biasalah kalau akaun kedua, geng. Akaun kedua memang perkara biasa. Dia bagi benda yang baik-baik untuk akaun kedua. Jadi, untuk sekarang ni, untuk iconic moment, dia baru je bagi saya elder. Elder saya ni bolehlah digantikan dengan Campbell. Okay lah. Campbell dan juga Elder ni lebih kurang lah. Jadi sebelum tu kita akan maxkan dia punya apa sekejap. Kita rating dia. Level dia kita kasih rating dia. Rating dia kita kasih max. So that sign Elder So yang inilah geng Okey, terus max 95 guys kalau bukan boost lah. Kalau boost pakai kena pakai Roma Club lah. Roma Club siapa je geng? Saya ada. Roma ada seorang je lah geng, Roma. So dia bagi batu tu start batu tu start elder So kita check. Benda ni. Matang-matang form baru Tak apa geng. So dia pakai kaki kanan. Kaki kanan guys Tinggi 183. So, yang ni tak tengok lah. Full control okay Finishing semua jangan tengok. Speed 83. Dia punya speed lebih kurang puyuh lah saya rasa geng. Kiki power pun kurang. Jump
93 je. Pasal kontak pun 87 je lah. Stamina dia, ya Allah, stamina pun 85 je. Defensive 96, 99, 95. Bigfoot kuning geng eh, tak apalah. So dia ada skill dia. Weh, skill dia sikit. So kita boleh tambah satu lah skill. Aiding, man marking, intercept, acrobatic clear, low pass, destroy. Sama dengan Campbell lah. So kita akan tambah skill apa geng eh kat dia. Skill apa kita nak tambah dia eh? Deeping shot, apa benda deeping shot? Mana sesuai center back deeping shot? Kalau otak kau. Penalti, buat apa penalti bos? Aku ada Messi, ada Rume kat situ. Buat apa nak bagi LD angkat penalti? Super sub, kalau otak kau super sub. Yang bukan-bukan yang kau bagi je awal-awal. True pass, ah boleh terima lagi geng. Item apa yang sesuai untuk skill dia ni?